Bertemu kembali. Pemilihan PKR di Sarawak yang bermula hari ini sedikit kelam kabut, terutama melibatkan cabang Petrajaya Sarawak. Ahli-ahli yang terlibat dalam pemilihan berasa kecewa dan marah kerana dewan yang sepatutnya menjadi lokasi pemilihan di Dewan Hotel Sri Lini di Kuching masih tidak dibuka biarpun pemilihan e-undi sepatutnya bermula sejak jam 9 pagi tadi. Ini menyebabkan urusan pemilihan terpaksa ditangguh. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut, kita akan bersama dengan Wakil Esok Awani di Sarawak, Syafiq Ahmad. Syafiq? Ya, saya. Apa cerita kecoh di Sarawak ni? Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Di rakan studio saya sekarang berada di pusat pengundian pemilihan PKR pusat dan cabang untuk kawasan Petrajaya di Jalan Haji Taha. Bagaimanapun proses pengundian masih belum dimulakan walaupun kaunter pendaftaran telah dibuka sejak jam 9 pagi tadi. Malah ada ahli yang sudah berada di pusat pengundian bagi cabang ini seawal jam 8 pagi tadi, namun mereka masih menunggu. Tinjauan Esok Awani mendapati situasi ini berlaku, kononnya ada terdapat arahan pada saat akhir sekitar jam 10.30 malam tadi agar pemilihan ditangguhkan kepada esok hari. Sedangkan tarikh yang diluluskan adalah pada hari ini, 10 November. Namun ada pihak yang bertemu, dipercayai bertemu dengan jawatan kuasa pemilihan parti agar mendesak tarikh itu ditukarkan. Penukaran itu telah dibuat tanpa notis menyebabkan proses pengundian di cabang Petrajaya sehingga kini masih tergendala. So, adakah proses itu akan terus berlangsung atau sebaliknya? Menurut maklumat yang baru diterima, proses pemilihan akan ditangguhkan kepada esok hari. Apa yang dapat dilihat sekarang hanya kumpulan penyokong bagi pasukan Rafizi Ramli saja yang berada di lokasi. Manakala kemah bagi menempatkan pasukan Datuk Seri Azmin Ali masih kosong sehingga sekarang. Untuk makluman juga, 5 tablet akan dihantar ke kawasan pilihan atas arahan Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail bagi membolehkan proses pemilihan diteruskan untuk esok hari. So, jadi masih adakah penyokong yang terus menunggu di sana untuk melakukan undian? Tidak ada. Setakat ini hanya penyokong dari kumpulan Rafizi Ramli saja yang masih berada di lokasi. Manakala kemah yang sepatut menempatkan kaunter pendaftaran bagi penyokong Dato' Sri Azmin kosong sejak pagi tadi. Okey, baik. Kami juga telah mendapatkan komen daripada calon ketua cabang bagi Petrajaya Iswandi Moni sebentar tadi. Berkata pihaknya akan membuat laporan polis bagi menjalankan siasatan sekiranya terdapat penyalahgunaan kuasa dalam jawatan kuasa pemilihan parti. Baik, terima kasih Syafiq atas perkongsian. Itu saja yang boleh saya dapat kongsikan di sini. Baik, terima kasih Syafiq atas perkongsian tersebut.